Oke guys, jadi hari ini gue mau ke klinik untuk swab karena besok kan ini prepare gue harus apa namanya? Insya Allah gue mau nemenin Komeng untuk operasi. Jadi hari ini gue harus prepare dulu untuk swab dan lain-lain. Jadi hari ini gue mau swab, mau cek dulu. Biar safety semuanya guys ya, karena harus mengikuti protokol kesehatan semua biar gue juga bisa masuk di rumah sakit nanti. Insyaallah doain terus buat semuanya, doain ya biar lancar operasinya. Komeng, email lancar segala sesuatunya. Oke, lanjut. Boleh. Lalu Mbak, saya mau kasih tahu nih. Intinya ya. Oke. Yang masuk. Ini Mbak, apa? Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit nggak sih, Mbak? Sakit dikit. Daripada di sedara-sedara gitu. Gak. Hasilnya sekitar setengah jam lebih ya? Itu sama printannya sih. Di print out. Satu ya garisnya? Ya paling saya pulang dulu aja. Berarti nanti tinggal hasil itunya aja kan? Oh, print outnya ya? Oh ya udah. Ah. Ya udah enggak apa-apa. Ya. Makasih ya, Suster. Nanti ini makasih. Oh ya, oke. Alhamdulillah. Oke semuanya, jadi di sini gua mau sharing sama kalian ada skincare yang gua pakai sekarang dari Scarlett Whitening. Nah, di sini udah ada facial wash, begitu juga Brightly Ever After Cream Day and Night. Begitu juga acne cream day and night, siang dan malam. Nah, sebelum dipakai krimnya, kalian harus pakai dulu ini facial washnya nih, karena di sini mengandung glutathione dan vitamin E, di mana ini bisa mencerahkan kulit guys nih kan, kulit gua jadi lebih terang, kan gak itu banget ya. Nah, abis itu gua pakai Brightly Ever After creamnya nih, gua pakai ini. Kenapa? Supaya kulit gue jauh jadi lebih cerah. Asik. Cara pakainya gampang guys. Ini tinggal ditotol-totol aja. Begini-gini, ya kan? Sini, di sini, sama di sini. Sini nih, tes. Begini, tes. Oke. Habis itu diusap biar merata. Oh.
Oke, jadi setelah merata, manfaat dari krim ini adalah ini melembabkan kulit, membuat kulit jadi lebih kencang, terus juga anti penuaan, anti kerut, pokoknya mantap, menyehatkan kulit buat semuanya. Oke, nah buat kalian yang kulitnya berjerawat juga nggak usah khawatir, ini udah ada acne cream siang sama malamnya juga. Nah, jadi buat semuanya ini sudah ada Bepomnya dan harganya juga murah. Oke, terjangkau. Jadi sebelum beraktivitas kita pakai ini dulu, obat ganteng, obat cantik. Alright, let's go, kita nge-vlog guys. Yuk slah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi sama gua Rainer Manopo di Receh alias Rainer Ngoceh. Alright, jadi sebelumnya apa kabar semuanya? Semoga selalu baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin. Oh ya, jadi hari ini gue mau ke jadi hari ini karena gue juga belum mulai syuting dan hari ini gue belum ada kegiatan sih di minggu ini insyaallah. Jadi ya seperti yang gue udah janjiin sebelumnya sama Akila juga, Meng.
Greg. Ini batasnya ya, Pak? Ya. Kalau ke sana lagi udah enggak boleh, Pak. Itu pembiusan gitu. Oh. Ini batasnya sampai sini. Iya, nggak boleh lagi soalnya. Semangat ya, Meng. Yang tadi gue bilang ya, jangan putus ya. Jangan dong. Enggak ah. Orang kita doain di sini mau nangis. Apa yang di sini? Woi artis, semangat artis. Kok udah ada orang aku nungguin di sini? Iya, masih nungguin. Jangan tidur kayak gini nih. Enggak. Udah jangan. Siapa main lu tadi di mana? Udah. Mau apa nasi padang? Serius? Mau apa? Timbel ya? Nasi padang, rendang. Ayo, apa? Jadi sekarang kita nunggu di depan ruang operasi sama Monca. Monca. Ya, bismillah. Bismillah, mohon doanya ya semua ya. Amin. Kok jadi gue yang deg-degan ya? Aduh. Ini enggak boleh masuk soalnya cuma lama di sini nih tuh. Masuk lagi ke belok situ tuh. Semoga lancar nih semuanya ya. Kita nggak boleh masuk. Karena harus satu orang. Cuman satu orang, jadi kita nunggu di sini. Lagi nyari gimana caranya untuk bisa ada kesempatan buat ketemu. Tapi ya, bismillah deh semoga ya. Yang penting emailnya lancar. Sehat-sehat pokoknya. Kita masih nunggu di lorong. Boleh masuk karena video-videoan juga nggak boleh di sini. Emang kita udah izin tadi sama bapaknya, nggak apa-apa katanya. Oke, okay. Thank you bapak. Kita lagi cari cara gimana caranya fotonya. Entah mungkin nanti kita cegat kali ya, pas dia turun kita cegat di sana gitu. Yang penting kita bisa kelihatan, yang penting kita bisa ngelihat gitu. Gimana acaranya? Oke. Okay. Bismillah. Doain. Siap. Oke. Okay. Udah keluar sih, Dek. Udah, saya udah masuk. Udah masuk. Kamu enggak nungguin dong? Enggak. Baik. Jadi nanti jadi gimana, Dek? 3 jam masihnya. Cuma habis operasi kan ada pemulihan, ke ruang pemulihan itu belum tahu berapa lama, tergantung kondisi teteh, setelah itu baru ke ruang ICU. Jadi harus tiga, intinya operasi itu 3 jam masing-masing, 3 jam. Pemulihannya sekitar 1-2 jam. Iya, itu tergantung kondisinya teteh, tergantung semua kondisinya teteh, kan kayak kemarin aja bisa sampai 2 jam lebih. Kemarin kita 7 jam, operasinya 7 jam. Padahal ngomongin 4 jam ya? 3 jam. Udah lama.
4 jam kan? Iya, operasinya ngomongnya 4 jam, cuma memang yes. Ini apa, tergantung, tadi juga kata dokternya tergantung dari teteknya. Tapi kondisi teteh tadi sehat-sehat aja kan? Tadi baik-baik. Stabil ini ya, semuanya tadi sama darah semuanya, detak jantungnya stabil semua. Stabilnya. Alhamdulillah ya. Beda sama yang waktu itu kan ini banget. Iya. Tadi stabil. Mungkin kepikiran kali kan waktu itu kali. Ini kepikiran gimana? Juga barusan kan sempat video call sama Kila, nangis nangis gitu. Dia tadi udah mau nangis juga kita anterin di situ kan. Sudah nangis, sudah berkaca-kaca, cuma ditahan. Bismillah, semangat. Oke, mohon doanya ya semuanya. Ini kita tunggu di sini. Ini masuknya jam 11. Kan jam 11. 11. Alright. Mungkin jam 3. Ya udah. Oke. Okay. Guys, minta doanya. Udah di kamar. Komeng, cepet sembuh ya, Meng. Komengnya enggak ada, cuy. Cuma ada Monce. Eh, Monce. Saatnya kita beberes dulu, cuy. Komengnya masih di atas. Kita beberes dulu, guys. Oke. Sini kita. Komennya di bawah ya? Di bawah ya? Komennya di bawah, maksudnya kita ke bawah. Itu beres. Oke. Apa ya? Kita mau dulu deh. Masuk loh, halo. Kamu ngapain sih, Dek? Beres-beres, kita mau pindah. Karena kan Tete pindah ke ruang ICU. Sayang. Jadi kita beres segala, cabut. Udah di sini. Berarti nunggunya di sana ya? Di ruang tunggu ya? Dan itu cuma satu orang kan? Satu orang. Kamu baru ketok pagi besok gue oil yang cara. Gantian aja. Iya. Wah. Neng, kamu neng. Alright. Halo nak. Iya nak. Kenapa saya? Halo. Jadi kita pindah ke ICU. Halo. Ini dikosongkan dulu. Pak Wawan naik aja ke lantai 5. 1-2 satpamnya sudah tahu. Tapi mudah-mudahan ya. Minta tolong satpamnya, satpamnya suruh masuk aja. Insya Allah, sampai pas operasi ini sampai kondisinya memulih. Gitu. Oke, ya. Alright. Coba cek. Saya doain yang terbaik ya. Oke. Oke, thank you so much. Monce makan mulu, Monce, buset. Murah. Ganyem mulu. Murah ini. Dek. Ini dua-duanya makan mulu. Ganyem mulu. Eh, kita jagain orang sakit. Oh iya benar. Benar-benar harus. Harus banyak. Iya, benar. Biar kita sehat juga. Aku juga mau dong, Dek. Iya benar juga sih. Ya, benar juga loh. Pascanya enak. Tadi ada dua pascanya. Satu lagi mana? Udah dua-duanya bagus. Hah? Ya Allah. Gue belum kebagian loh. Gila, kalau staff mulu gue di sini. Tukang makan semua soalnya. Dia tadi kalau ini mau ngomong. Ini makin. Kalau gue cheese. Wah, yang cheese mana? Ini kita sebenarnya mau beberes, cuy. Tapi ya sudahlah. Sebelum beberes kita makan dulu. Enggak ya, deh. Kita kan mau angkat barang tadi ya. Kita makan. Coba, 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 tolong. Aduh. Ya Pak, masuk Pak. Buka. Ayo. Oh, ngomong ya. Oh, ngapain ditarik? Dodol buat.
Gue makannya harus setengah, jadinya gak boleh semua. Koret banget. Parah. Jadi megang kan. Tangan kotor. Terus? Iya makanya ini. Tuh aku gak pakai plastik lagi ya. Udah lah. Tumpah ini kenapa ya, rusuh banget berdua tuh. Orang kakek yang ngambil dia yang minum kan. Ya Allah kakek. Dua warung juta. Dah, bebas tuh. Daripada rebutin ini, apa? Yang mau dipakai mana? Ini, apa? Alhamdulillah. Si bantal, bantal cuma bantal. Alright. Kamu nanti itu bukan. Terus satu lagi di sini. Yang membalikkan kamu. Anda anu, tidak begitu? Iya. Mana kamera sini lihat? Sini bawa kameranya lihat kan? Ini kelihatan enggak? Kelihatan. Guys. Ya Allah, bocang apa ya? Ini. Jagoan. Kempes kan? Udah. Matiin aja gak bisa. Gue matiin, gue puter nih, min. Sampai gak ini. Baik. Gak gue. Oke. Udah mengerti? Ayo. Gue sebenarnya tahu, paham. Gue bagian masuk-masukin aja. Menurut lo. Ya gak apa-apa, kursiin aja. Aku yang sedap. Hahaha, iya kan. Iya. Masukin udah, nyedot udah. Siapa lagi? Tinggal bersih-bersihnya. Lanjut.